dan sejarah legenda seni adat dan budaya Nusantara. Perkembangan syiar Islam Pulau Jawa tak lepas dari peran Wali Sanga. Dan di bagian barat tak lepas dari peran Sunan Gunung Jati yang merupakan Sultan Cirebon sekaligus sebagai penyebar Islam yang kala itu membuka tempat pengajian atau dakwahnya di dalam komplek Keraton Kasepuhan yang sekarang menjadi tempat pemakaman keluarga Sunan Gunung Jati. Bangunan Keraton Kasepuhan termasuk Masjid Agung Sang Cipta Rasa semua penuh dengan ornamen dan motif negeri Tiongkok. Dan tak jauh dari makam Sunan Gunung Jati ada makam Putri Ong Tien. Mengenai Putri Ong Tien banyak berbagai versi, tetapi yang sudah melegenda di masyarakat Cirebon bahwa Putri Ong Tien yang dikenal dengan nama lain Laras Sumanding adalah istri Sunan Gunung Jati dari tahun 1481 sampai wafatnya 1485 Masehi. Putri Lie Ong Tien atau Tan Hong Tien Niok merupakan anak dari Kaisar Hong Ji pada masa dinasti Ming yang telah mempertemukan keduanya saat Sunan Gunung Jati dalam perjalanan dakwahnya ke negeri Cina dan sempat mengobati sakit yang diderita Kaisar. Tetapi dengan kesembuhannya, sang Kaisar tidak berterima kasih, bahkan merasa dipermalukan karena seolah-olah kemampuan para simse atau tabib istana tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemampuan Sunan Gunung Jati. Dan kemudian sang Kaisar menguji kembali kemampuan Sunan Gunung Jati untuk menebak dua putrinya, menanyakan mana yang sedang mengalami hamil. Padahal kedua-duanya cuma menempelkan bokor kuningan di atas perutnya di balik pakaiannya yang tertutup. Tapi apa yang terjadi? Kaisar pun merasa malu dan untuk menutupi aibnya maka berusaha untuk menjauhkan Putri Ong Tien di tempat pengasingan. Menempuh perjalanan jauh, akhirnya Putri Ong Tien sampai ke tanah Jawa dengan diiringi ribuan pengawal dan perbekalan yang sangat banyak sekali. Dan akhirnya kemudian menikah dengan Sunan Gunung Jati. Demikian sekilas mengenai Putri Ong Tien. Terima kasih.